Hi, Assalamualaikum. Okey. Dalam video kali ni aku nak review mic untuk GoPro aku, GoPro Hero 4 yang aku beli dari Shopee hari tu 12/12 punya sale. Murah juga. Harga dalam bawah RM10. Aku tak ingat berapa. Ni kira yang paling murah lah. Okey, jom kita unboxing dulu tengok. Okey, ni mic untuk motovlog. So aku boleh cucuk dekat sini. Aku bawa motor, nanti letak kat helmet dalam. Tak adalah bunyi angin kan. Sekarang kita nak review okey ke tak okey untuk harga RM8. RM8, RM9 macam tu lah. Daripada China ni. Oh, ni dia punya adapter. Yang ni korang cucuk dekat tepi kamera GoPro. Yang ni dia punya mic. Sekejap lagi kita test sound dia macam mana. Sedap ke tak sedap ke. Review sikit. Kalau original agak mahal lah, 100 lebih ke 200 aku tengok. Dia macam ni. Yang ni cucuk dekat sini. Yang ni cucuk kat tepi kamera. Ok, jom aku nak pergi test. Ok, Assalamualaikum. Yang ni aku test kamera GoPro tanpa mikrofon. Sebab aku tak pasang lagi. Ni aku tak pasang, nampak kan? Pasang. So sound dia tak sedap lah, bunyi angin kan. Sekejap lagi kita test pakai mic pula, tengok macam mana pergi dia. Okey ke tak okey mic ni. Jadi aku akan sambung. Korang tunggu kejap kan, aku nak setting kamera. Sementara tu korang tengok dulu video pakai mic dengan tak pakai mic. Ni belum pakai eh. Bunyi angin. Nak buat vlog tak sedap. Kalau buat motor vlog tak dengar suara clear sebab bising. Nanti naik atas lagi aku setting pakai mic pula. Korang tunggu kejap. Okey, sekarang ni mic aku dah pasang. Aku dah pasang, korang dengar tak suara aku dengan clear dan jelas? Kalau korang dengar, sila komen dekat bawah. Mic ni murah je, baru RM10. Tapi tadi aku dah test dulu sebelum aku pasang. Dekat ni sebelum aku test ni lah ride ni, suara aku clear. So yang ni aku tak tahulah clear ke tak lagi. Nanti balik nanti aku nak tengok video ni, suara ni jelas ke tak jelas pakai mic ni. Hello, hello. Test, test. Mic, mic. 1, 2, 3. Test. Aku rasa clear kot. Tak apa, nanti balik nanti aku check balik video ni sebelum aku post dekat YouTube. Kita nak pergi jalan-jalan dulu. Nanti balik baru aku masukkan dekat YouTube channel. Mic dari China RM10 je. Masa Shopee buat sale 12/12 itu aku beli satu. Okey, sekarang aku dah lekatkan dekat aku punya helmet. Macam mana kualiti dia? Korang sila komen kalau korang tengok video ni. Jelas tak suara aku? Tapi bagi aku okey lah, harga dalam RM10. RM10 lah sama postage kan. Tapi ambil agak masa lama juga nak post. Dalam seminggu lebih baru sampai. Sebab barang ni daripada China. Wow, kau tak tengok orang melak jalan je. Okey, tu je lah. Nanti balik aku upload dekat YouTube channel aku. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, tu tadi video aku pergi test sebelum dan selepas pakai mic.
tu quality video pakai mic dengan harga RM10 ni, lebih kurang RM10. Apa lagi korang nak? Korang pakai je lah. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel. Assalamualaikum.